Assalamualaikum. So, ini hari aku nak tunjukkan korang sama ada blok Chris 110, Chris 1 dan Chris 2 yang saiz 60. Nampak? Boleh masuk tak dekat enjin Chris tanpa koyak enjin? Nampak. Okay, tak nak fokus. So, nanti aku tunjuk korang sama ada kena koyak ke ataupun tak. Alright? So, jom. Aku nak tunjuk korang sebab terlalu ramai yang tanya aku dan komen. Sebab sebelum ni aku ada buat video tapi korang tak nak tengok. Aku dah tunjukkan tapi tak faham juga. Yang tanya aku jenama apa yang tak koyak dengan main engine kan? Banyak jenama sebenarnya. Macam sekarang ni, yang ni jenama Dolphin. Piston pun dome. Nampak? Piston dome saya 60. Nampak kan? 60 tau, jelas 60. Lagi jenama apa lagi? Jenama Shark. Lepas tu MDS. Sam Racing. Sam Racing SYR. Lepas tu jenama TCB. Banyak lah Tokahi. Espadas aku sama je kot. Lepas tu banyak lah. Tapi satu Shark dia ada dua jenis blok se-60. Satu slip nipis, satu lagi slip tebal. Aku kalau jadi engkau, aku akan ambil slip tebal walaupun kena koyak main enjin. Sebab tahan lama. Aku dah pakai dulu, tahan lama. Sebab dia blok yang murah, tapi aku pakai slip tebal dia tahan lama tau. Jadi, dia jadi lasak. Nak lagi baik enjin, kau tukar piston baru. Piston yang lebih baik. Ring yang mahal sikit kan. Lagi lama dia tahan. So sekarang ni kita nak tunjukkan korang sama ada betul ke blok 60 ni boleh masuk dekat Chris. So aku nak keluarkan dulu piston dia. Piston kita keluarkan dari belakang seeloknya. Nampak kan 60. Piston pun cantik. Lawa. Dia jamin lah. Dia punya laluan yang hitam kat sini. Bentuk piston dia pun cantik. Dia cutting ala-ala Sonic sikit. Piston Sonic. Blok Ropin ni murah. Bosa 100 kot. Tambah 100 kot. Tuk tempat lah kan. Tuk tempat. Jadi aku nak try pasang. Try adjust dulu piston dia. Kita letak lah dulu. Aku pun nak tunjukkan je. Tak nak pasang dulu. Okay, ada orang yang tak faham mana satu exhaust ataupun intake ni kan. Okay, macam ni. Kalau ada anak panah, dia anak panah tembak bawah. Anak bawah, anak panah ke bawah. So itu untuk exhaust lah. Tapi untuk ni pula dia tak nak anak panah kan. So kita ukur. Okay, yang mana dia punya intake ataupun exhaust. Kalau kita mengikut ukuran kan, bilangan yang besar exhaust, bilangan yang sedikit intake lah. Sini kita ukur. Kalau nampak dekat sini 35. Dan bawah pula 36. So 36 tu exhaust, 35 tu intake. So kalau kita tengok berdepan lah, senang kita nombor dia terbalik. Dan lubang besar ni exhaust, lubang kecil ni intake. Tapi nanti andai kata korang tukar cam racing ke kan, pakai cam yang tinggi ke lift dia, korang kena buat balik taper ataupun pocket valve ni.
Panggil pocket valve atau pocket piston. Sebab kita tak nak piston tu, valve tu kena dengan piston. Untuk kita berhati-hati lah kan. Nanti dah pasang-pasang, korang bertuju sangat nak masuk kem tinggi, tukar kem pun nak buat sendiri, tapi korang lupa ambil ambil tahu pasal benda lah ni, piston pocket valve ni. So aku nak pasang dulu. Pasang ni rod apa ni? Okey, aku pakai rod, bukan rod original, tapi aku pakai jenama TKRJ. Sebab TKRJ ni dia lebih tahan daripada original. Dalam enjin ni tak payah worry sangat. Yang penting dia tahan. Itu sahaja kita nak. Okey, ni sementara je. Kita nak test. So blok 60 ni eh. Blok 60. Kalau kau ada kaliper, pasti yang kau ukur dulu sebelum kau pasang. Nampak? So dia punya slip main 62. Slip luar je saya 62. Nampak? Alah, itu tangan 2 je. Nampak? 62 lebih kan, 62.5 kita. Korang yang ingat, bila ukur blok saiz 62 belah luar ni, piston kau 62. Tak, ini diameter luar slip. Slip kalau dalam 60, luar 60, kau nak pakai slip apa? Memang tak ada slip lah kan. So dia akan tebal sikit supaya tahan. So kat luar tadi kita ukur saiz 62.5. Dan dalam enjin ni pula, Amin tanya, main ni kena saya berapa kan? Ini kita ukur sama. So dia punya main yang dia saiz 63. Jadi kau kena ingat, jangan kau fikir rumah enjin ni saya 63, kau boleh masuk pistol saya 63. Memang tak adanya. Sebab ini ruang diameter, ruang untuk masukkan blok tu. Sebab blok tu tak semestinya fit-fit kan. Dia bukan ikut lubang ni, bukan ikut besar saiz piston. Dia ikut ketebalan slip. Ya, aku masuk. Fokus sekejap eh. Ngam. Sebab aku masuk tau. Tak kena main enjin tau. Ni hanya standard. Tak korek, tak usik apa-apa. So kita masuk. Put piston. Nampak? Ngam soy. Blok cantik. Masuk dengan rapat, kemas. Piston berjalan, cuma ada fit sikit. Ada fit sikit. Dopin ni bagus, dia fit sebab apa? Itu bermakna slip dia tebal. Tebal daripada yang lain. Kalau yang lain masuk, dia tak fit. Dia ni, ni ada fit sikit. So sebelum korang, aku nak ingat lagi satu. Sebelum masukkan blok, pastikan korang ada letak center boost dahulu. Jadi dia tak adalah blok cepat jam kan, cepat jalau. Center boost ni untuk centerkan blok betul-betul tegak. Jadi rod tak ada sengit ke, makan makan sebelah ke apa ke kan. Kita nak bagi sama rata tu. Kita nak bagi dia sama rata. So kita pakai sekarang ni jenama Dolphin. Boleh pakai tak ada masalah. Nak yang terbaik tu, kalau duit banyak boleh beli yang baik. Beli yang mahal kan, satu lebih ke 4-in-1 ke kan. Kalau duit banyak lah. Tapi kalau duit tak banyak,
Pakai le nama cak ayam je. Jadi kalau boleh pakai, nak sangat pakai 60 kan. So terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, assalamualaikum.